Indonesia mengikuti Ozasia Festival 2017 di Adelaide, Australia pada 21 September hingga 8 Oktober 2017. Ozasia Festival merupakan salah satu festival seni kontemporer internasional di Australia dan satu-satunya yang memprogramkan khazanah seni budaya Asia. Pada ajang ini, Indonesia akan menampilkan dua grup seni. Di antaranya Animal Pop Family yang merupakan grup tari kontemporer, serta Mocha yang merupakan grup musik papan atas. Dalam acara konferensi pers Ozasia Festival di Jakarta, Rabu siang, Deputi Pemasaran Badan Ekonomi Kreatif, Joshua Puji Simanjuntak mengatakan, keikutsertaan Indonesia dalam festival tersebut berkat kerjasama Becraft dengan Ozasia Festival. Agar karya mereka bisa diterima di pasar global, ya. Itu mungkin makanya perjalanan ini tidak hanya perform tetapi juga belajar. Ada total 5 pertunjukan yang akan ditampilkan seniman asal Indonesia dalam Ozasia Festival 2017, di mana Mocha dan Animal Pop Family didukung oleh Becraft dan 3 lainnya didukung oleh kementerian lain. Becraft berkomitmen untuk memberangkatkan seniman terpilih untuk tampil di Adelaide, di mana seleksi kuratorialnya dilakukan oleh Ozasia Festival secara independen berkoordinasi dengan Becraft. Dari Jakarta, Rijalul Fikri, Syamsul Rizal, Kantor Berita Antara, mewartakan.